Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Oke, pemirsa, kita akan apa? Bingung. Kita akan menyuting truk berangkat kota dari Alas Tokban punyanya Om Irul Explore. Pokoknya simak terus, saksikan terus di channelnya Guh Lamuk Racing Channel dan Summit on the Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misa, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Nijab Kinja. Untuk kali ini saya berada di SPBU Penundan ya, yang mana banyak truk sedang parkir istirahat sambil mungkin menikmati menyegarkan badan dulu, yang mana capek nyopir dari Jakarta sampai Alas Tokban. Ini rata-rata kendaraan arah dari barat semua ya. Mulai dari Jakarta, Sumatera dan mungkin di arah Jawa Barat yang lain. Nah, untuk kesempatan kali ini saya tidak akan membuat atau menjelaskan tentang tempat parkir ini, itu mungkin next time ya. Nah, untuk kali ini saya ingin menjadi showdraker seperti itu, karena saya tidak ikut kontes, jadi saya bersama dengan Sunny on the Road malam kali ini, atau Kasani. Saya akan menyodrek keberangkatannya truk yang mau ikut berangkat kontes ke PRPP Semarang. Ini rencananya mungkin yang akan ke saudara pertama, yaitu dari tim Irzat Putra ya. Ya. Itu ada Om Irul, ada Rafa, ada Sony BMC, dan ada Pak Irzatnya sendiri. Mungkin nanti Pak Eko kalau ikut, ini rencananya saya cegat dari sini. Soalnya saya juga sambil nyari informasi, tadi Om Irul bilang, tolong dilihat dulu di SPBU Penundan, solar aman apa enggak, seperti itu. Dan alhamdulillah aman, dan sekarang saya masih nunggu kedatangannya Om Irul. Kemudian nanti akan saya sodrek, rencananya sih sampai di pintu masuk ke gerbang tol Weleri, seperti itu. Nih sambil melihat-lihat, kondisinya malam ya. Ya. Malam karena banyak bakul kopi, ada tukang parkir, semuanya ada di sini. Cuman ini Om Irulnya dari tadi saya telepon nggak diangkat-diangkat ini. Katanya saya disuruh ngecek untuk solarnya seperti itu. Dan yang pasti jangan lupa beli Mercedes dari Pulau seperti itu ya. Ini sambil nunggu warung kopi langganan saya masih tutup. Ini si Pida ini kurang ajar, nggak tahu apa pengen ngopi dulu habis itu nanti nyodrek ya. Tapi nggak apa-apa, kita tungguin dulu. Masih semangat kah kamu Kasani? Semangat pol, mantap. Kita nunggu Om Irul datang dan jam dari jam berapa? Jam 22.47. Padahal tadi Om Irul bilangnya jam 21.30 sudah berangkat, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja dulu. Tunggu sambil juga istirahat. Mungkin ya, lagi prepare. Kita tunggu aja. Ini karena pasukan yang mau disodrek sudah datang, jadi saya mau menuju ke pinggir jalan raya. Dulu bisa terus wis bosan nyawane kowe iki ben tak sutingi terus gak wis paya ini tok Pak wis ra stand by pinggir jalan ra. Oke oke guys, remisa ini pasukan yang ikut kontes Semarang sudah datang. Kakang Adi seneng aku ro. Yo kowe katane kowe jam 10, gel yakin. Ya
dragging me is constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below you said. Podium sesuai dengan kategorinya masing-masing dan sesuai dengan yang ditargetkan, dan yang pasti selamat sampai rumah kembali. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kasani dan juga Bolawur Racing Official channel ya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Ini adalah kegabutan saya di waktu malam-malam, bingung mau bikin konten apa. Akhirnya kita nyodrek pasukan-pasukan yang mau berangkat menuju ke kontes di PRPP Semarang, seperti itu. Salam dari saya, Richard Kija. Dan yang pasti, jangan semangat dan tetap putus asa. Salam filosofi nasi goreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.